Video yang dikongsikan melalui akaun TikTok Suk TV baru-baru ini berjaya menarik perhatian ramai. Difahamkan sudah menunjukkan jam 6 petang, Dato' AC muncul dalam ruangan pejabat dan menyuruh pekerjanya untuk balik rumah segera. Melihat keadaan mereka semua masih keras bekerja, dia berseloroh menyuruh tutup semua sambungan elektrik dan hanya tinggalkan satu lift sahaja yang boleh digunakan mereka nanti. Ramai netizen akui terhibur dan menyifatkan semua staf tidak takut dengan arahan Dato' AC kerana dia merupakan seorang yang kelakar. Nak ofis habis. Ni, tutup wifi semua. Aircon semua tutup. Lepas pukul 6 semua pakai kipas. Pukul 6 dia semua. Balik. Pula pukul 2 cat, dia kembali sekarang. Tutup wifi, tutup. Baik gelap. Dah 6-5 minit, lift tinggal satu je buka eh.